Cawan, ini mau tanya ini soalnya banyak netizen juga yang penasaran ini. Kenapa Rizwanda kok pakai speaker pas lab Neodymium ini di Bog Turbo? Untuk nata ke sumber saya, Bu. Amin berapa, Cawan? Cawan unboxing. Kurang kira rundah ini jajan Riyoyo ini Rizwanda ya ini nuruti arah-arah ini nuruti arah-arah ini mbak lek sejarah ini kini disuguhi kene anyo ya enggak jajan anu ta lek sugane kan kadang dibaut ro wapet sugane iki ya seneng aku kan kayak situ-situ. Kayak ning bibi kok ya. Ditekek di meja. Sugane ngene iki lho. Aduh. Iki bakal sing gawe sumber saya apa iki, Jon? Iya, iya, Mas. 8 iki. Heeh. 8. Iki proses pengecatan barang. Tadi engko dicat bisa nih. Iya, kemarin pas saya speaker langsung gas. Iki total berapa unit, Cawan? Pokoknya 8 box isi 2. 16 juga. 16 biji. Pokoknya sing turbo-turbo iki speaker ya siki. Sing turbo-turbo. Khusus ini mempersiapkan untuk ke Sumber Sewu. Antisipasi Mas, soalnya kan khusus Sumber Sewu gitu. Lama itu kan panas, Mas. Para penyewa dimanjakan oleh Cak Wan nih. Langsung unboxing speaker baru. Ya. Demi Sumber Sewu. Masih ada sing yang enggak gitu, Mas. Misal lemi panas, lemi di barengkang itu biar aman, pengamanan. Langsung buka kertas lur ini Aster Hurrikan Neodymium. Talinya di talinya buat mental di sana ini. Ya. Kepala 16 jadi ini nanti semuanya dikareti dulur ya. Cek sound insya Allah minggu-minggu ini. Minggu-minggu ini tapi gimana ya? Ini cek soundnya apa? Langsung yang dikore pusu. Dikore pusu. Berarti paten terusan ya? Enggak mas. Enggak maksudnya. Enggak maksudnya paten terus digongnya tanah. Apa sih bongkar mana? Bongkar mana pindah pusu mas. Oh iya iya. Tapi iki sing ngecek to ya. Heeh. Cek sing iki. Ya engko kan lamorono kejutan cek sing bareng iki. Oh iya, masuk. Cek sing iki pusu iki minggu iki. Tempatnya jangan di mana? Rahasia. Cek wis wae. Pokoke sih sak kecamatan Gulawang. Cek. Apa dengan Cak Jumar? Wis mana Cak Jumar? Enggak mungkin ya. Belum. Kalau cek sound bareng keluarga radiator mungkin sekitar hamin 10, hamin 7, hamin 6 sih, sekitar itu. Sekitar itu untuk persiapan terus budal. Terus budal langsung bersewu. Kalau sing sekitar lagi ini kan cek sound di CEO lah ya. Di sini nyoba iki jaman. Dicoba. Dicoba. Cawan, ini mau tanya ini soalnya
banyak netizen juga yang penasaran ini, kenapa Rizwanda kok pakai speaker pas lab Neodium ini di Bok Turbo? Lab menurutku mas ya, nomor siji ya, itu cara regane terjangkau. Oh. Jadi ya jangkau regane itu gak kesengkan mas. Terus nomor lurune itu cocok ambil karakter. Makanya kaya Brigen ini tak pakai di Bok. Apa jenis ini? Turbo. Nah, itu dulu aku cek lebih rendah, lebih tebal. Jadi menyesuaikan Bok dengan speakernya ya, cuman ya. Yo, semua speaker itu dari aku yo, kabeh api. Semua produk itu api. Mek tergantung selera mbek karakter iki dudu. Nah, koyo aku gawe Origen nyesuaikno ambek Origen dari Origen speaker terus ngangkat power pas lem. Kalau seumpama Origen ini dipasang di radiator jalan, apakah suaranya sama apa gimana jalan? Kemungkinan ada perbedaan. Ada perbedaan. Tidak ya, menurut aku soalnya kan tekok segi Bok. Bok tubuh ambil radiator. Nah, kan itu berbeda karakter. Berbeda karakter. Jadi speakernya itu bukan karakter di Bok radiator ya. Yo. Aku dhewe rung tau nyoba jan Mas. Oh, belum. Nah, belum nyoba ya. Gak tahu, gak pernah ngomper kayak di radiator ya opo ngisit. Ya mek aku cocok. Nang pikirku tak lebolon di turbo. Soalnya wis mari bandingno. Bandingane biki. Ya sebelumnya sudah pakai speaker ini sebenarnya begini. Nah, ngomper speaker iki, grawe power iki, kok hasilnya ngene, bareng ngono. Ngomper maneh speaker iki, powere pancet gawe iku, oh perbedaane ngene. Wis ngomper maneh speaker iki, Origen nggih power sing beda, tapi ya wis berbeda. Mungkin lebih tepatnya Origen ini pas dengan karakternya Rizwanda ya. Syukur sing angkat powere iku Mas aku. Berarti ya apa ya? Lek speaker apik, powere ruso ya. Tapi sekolah tok oke okay, ya. Iso cocok nang pikir. Cocok nang pikir. Ya kabeh enak tapi cocoknya nang pikir nang ati sing sing angel ora aku. Iku terus lek Bok Turbo iki lebih ke rendah atau apa sih? Lek menurutku lebih nang konjong nang rendah. Rendah. Lebih konjong nang rendah daripada sini. Nah, terus. Iku pun sing ngangkat power kan yo konjong nang rendah. Jadi nyesuaikno. Oh, ini butuh rendah tak kasih speaker iki power enggak di. Pas tadi. Yo kadang yo gak pas Mas kadang. Mangane kan yo wis coba-coba ngawi iki, ngawi iki, ngawi iki. Menarik aku yo. Aku. Udah. Untuk nata ke sumber sewu. Amin berapa jaman? Nata sumber sewu insya Allah pusune datang tuh hamin 10. Perkiraan nota itu tak jatah 2 hari Mas. Jadi kan hamin 10 nota, paling enggak hamin 9 nota ta. Terus
Hamin 7 kudu wis ready. Nah terus Hamin 6 Jackson. Mungkin jatah Jackson 2 hari. Oh, 2 hari. Hari Jackson. Saumpama 1 hari is jadi. Jadi alhamdulillah. Langsung gas. Dia langsung berangkat apa ya? Mungkin pemberangkatan rundingan itu insya Allah apa Hamin 4 mungkin mas. Oh Hamin 4 insya Allah. Jadi kan kok teksonnya kan bareng-bareng Parindangku Pak Jemar, Pak Jemar mungkin gantian. Jadi kan tekson di genaku aku bareng ini apa menini Jason gini Pak Jemar apa marung Jason menjangku jadi guys kodo-kodo sak dulu harus ketemu udah lima Oke. Okay. Terima kasih. Okay, atas terima kasih. Ya, Mas. Atas infonya. Semoga lancar. Amin, amin, amin. Sukses, sukses. Pendungane sampean kuwi. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment dulu ya. Nanti saya update perkembangan lagi untuk Riswanda. Prepare ke Sumber Sewu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.